Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua cikgu-cikgu yang saya rasa mungkin agak sibuk menyediakan bahan pengajaran dan juga mungkin juga video untuk pelajar-pelajar yang sedang membuat ya PDPR atau PDP ya. Jadi dalam video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan daripada seorang viewer saya di YouTube mengenai penggunaan untuk buat video dalam atau video klip kan dalam nota. Ini ialah video follow up untuk video yang saya buat hari itu yang saya mengenai cara mudah dan cepat untuk membuat nota ringkas menggunakan Canva app dalam your smartphone. Yeah. So jom tengok Nak start masuk dalam Canva. Pergi pada Canva punya icon. And then ini tadi saya dah cuba sedikit. Jadi kita boleh buat kita cari sini ya. Presentation. Kita ambil 4x3 ni. Contohnya lah ya. Jadi mungkin boleh guna Instagram punya template atau Facebook template pun boleh, tapi kita ambil yang ini. Jadi sini banyaklah template-template yang mana cikgu boleh guna. Pilihlah mana satu. Jadi kita ambil mungkin satu. Dan macam inilah, mungkin senang sikit. Kita pilih tu, dia akan bagi tunjukkan pada kita macam mana slide yang lain-lain yang boleh guna. Mungkin kalau nak ambil macam ini, sekejap ya, kita ambil. Mungkin macam inilah. Senang sikit saya tunjuk macam nak masukkan video ya. Ada ruang kosong situ, macam ini. Kita tekan edit. Okay. Tukar sedikit lah. Mungkin tukar apa ni. Saya mengajar kimia, jadi kita ambil kimia. Okay. Masukkan mungkin nama ke ataupun topik-topik yang tertentu. Tukar mengikut konten yang perlu cikgu-cikgu mengajar. Jadi sekarang ni apa yang boleh buat untuk ni Canva app yang free ya. Jadi kita cuma perlu pergi pada yang plus ni balik. Kita pergi pada video ya. Nampak tak ikon-ikon ni? Ni semua saya dah ambil sebelum ni. Jadi option yang kita ada, satu sama ada kita nak guna video yang telah direkod sebelum ini, ambil yang pendek-pendek saja. Mungkin dalam masa 1-2 minit saja untuk Canva ni supaya senang kemudian nanti nak upload kepada YouTube dan share link tu dengan pelajar. Kalau kita nak buat macam ni sekarang ni, kita nak rekod sekarang, kita tekan pada ikon kamera ni. Nampak saya sekarang ni, saya sekarang tengah ni lah, cuba akan rekod . Kita akan tekan button yang merah ni. Okay, Assalamualaikum. Saya Dr. Aisyah Saad. Saya ingin menunjukkan macam mana penggunaan Canva app dalam mobile phone masing-masing untuk merekodkan video yang ringkas dan menarik dalam Canva. Yeah? Okay, dah happy. Okay semua. Kita tekan balik button merah. Stop. Jadi dalam ni boleh pilih lah. Kalau tick tu kata kita akan save dalam mobile phone kita. Kalau tak mau video ni kita tekan X saja. Ya. Kalau nak double check tekan play. Oh, dalam ni tak boleh sebab saya tengah menggunakan video ni dalam Canva. Tapi kalau guna option yang pertama tadi, maksud kita record dulu lepas tu baru masukkan video dalam Canva pun baru nampak senang sikit lah. Jadi saya akan cancel. Saya akan pilih tick sajalah. Ya. Jadi video dah akan muncul. Assalamualaikum. Saya Dr. Aisyah Sahad. Okay. Video ni akan muncul dalam slide tersebut.
apa saya akan suggest dalam ni, saya akan buang dulu sebab saya nak tunjuk macam mana. Assalamualaikum. Saya nak tunjuk macam mana kita boleh letakkan video tersebut dalam frame ya. Keluar. Klik situ, saya akan buang dulu lah. Buang dulu. Sekarang ni kita pergi plus balik. Kita masukkan, kita pergi illustration, kita masukkan frame. Kita pilih frame yang mungkin kreatif sikit lah. Yang mungkin kreatif sedikit. Contohnya kita ambil macam ini ya. Okey, kecilkan dia sikit. Masukkan dekat sini. Oh. Masukkan di sini pelan-pelan. Okey. Dan nampak sini lagi ya. Kita ada video image, kita pergi gallery. Ini mana semua video yang cikgu-cikgu yang telah save ada dalam ni. Tadi kita pilih video tadilah ya yang telah kita rekod tadi. Okey, assalamualaikum. Saya klik pada situ balik, kita boleh betulkan sikit. Masukkan wajah kita dalam tu. Nampak elok sikit lah insyaAllah ya. Tapi saya harap cikgu-cikgu semua boleh dapat, boleh rekod dengan lebih elok lah. Kalau boleh, kita facing a window supaya nampak muka kita sikit. Tak dalam shadow, tak nampak gelap ya. Okey, dah okey semua tu. Kita klik okey kat sini, ada macam tick situ. Klik okey. Dah happy. Double check, tekan play ya. Okey, assalamualaikum. Saya Dr. Aisyah Sa'ad. Saya ingin menunjukkan. Okey, okay. Assalamualaikum. Dah happy, kita tekan situ balik. Dia akan proses dan kemudian kita boleh upload pada YouTube lah. Okay, dah semua proses. Now is ready nak upload pada YouTube. Tekan YouTube button dan double check je dekat nak upload ni. Okay, assalamualaikum. Saya happy. Okay, letak title. V. Nampak. Next. Okay, upload. Dia akan proses. Ya. Bergantung pada internet masing-masing, kelajuan internet masing-masing. Ini mungkin tunjukkan 27 saat lah. Kalau mungkin kalau yang laju tu tak sampai 10 saat sajalah nak upload untuk satu slide ya. Dia kata ready to be watched. Double check balik sebelum kita share dengan student, dengan pelajar-pelajar. Tekan balik. Okey, assalamualaikum. Saya Dr. Aisyah Sahad. Okey, happy. Dan kita akan share lah dengan student. Kau pilih saja. Kalau kita patah balik kepada Canva tu, kalau cikgu semua ni patah balik, nak patah balik, nak cari balik design tu, tekan pada design balik. Kembali kepada design ini balik. Okey. Nah, katalah kita nak tambah lagi slide, senang saja. Kita pergi kepada yang ada nombor ni, tekan pada nombor tu, kita tekan plus. Dan kita boleh masukkan slide baru. Dan seterusnya boleh rekod video dan ulang balik proses yang sama macam tadi saya tunjukkan. Okey. Saya harap video tutorial ini dapat menjawab soalan daripada Encik Muhammad Nordin mengenai sama ada Canva, kena guna Canva app yang berbayar atau tidak dalam smartphone. Jawapannya tidak. Kita cuma guna Canva app yang free. Cuma perlu mencari ikon video dan tekan rekod video untuk merekod diri sendiri dan kemudian menggunakan frame untuk meletakkan video tersebut dalam nota-nota ringkas ataupun slide-slide ringkas yang telah cikgu-cikgu buat untuk pelajar-pelajar di luar sana. Ya? Okey, jadi saya harap video ini ada memberi sedikit manfaat pada cikgu semua. Dan kalau kalau boleh klik like ataupun subscribe pada channel saya. InsyaAllah jumpa lagi untuk tutorial yang seterusnya.